Halo Lur, jumpa lagi dengan saya di Mas Haye. Oke Lur, di sini kita akan ini ya, mereview sebuah ini Lur. Pixel Twitter PCT 9000. Bener ya, Twitter Horn Lur ya ini ya. Oke, langsung saja kita buka. Ini Lur ya, ini tampak depan, yang ini tampak sampingnya begini Lur. Ini Lur, dalam pocket ternyata ada ini. Ada scrub Lur ya. Nampak belakangnya Lur, belum ada kapasitornya. Nanti saya kasih kapasitor dulu, saya biasanya pakai kapasitor ini Lur. Pakai ini Lur, saya pakai dua. Oke. 2,2 UF Lur. Menurut pendengaran saya itu pakai ini suara tipisnya itu pas. Oke, nanti kita coba Lur ya. 3000 Hz sampai 40.000 Hz Lur ya, frekuensi responnya. Hanya kita saring pakai ini. Nanti disolder dulu. Oh ya Lur, sebelum kita solder kita ukur dulu Lur ya. Untuk teman-teman nanti biar kalau untuk boxnya nanti kan bisa buat referensi Lur ya. Bisa buat boxnya ukuran segini, berarti Twitternya pakai segini. 14,5 Lur ya. Ya, kurang dari 14,5 Lur. Oke, sekarang lebarnya. Enggak sampai 7 cm Lur ya. Kalau ke belakangnya. Belakangnya tak lihat dulu Lur. Sekitar 5,5 cm Lur ini. Sekitar 5,5 cm Lur kalau saya lihat ini. Oke. Saya solder dulu Lur ya. Oke Lur, ini sudah saya solder. Pakai yang kapasitor tadi. Sebelumnya ini coba. Ini nanti coba kita dengarkan dulu tanpa ini ya kan. Jadi kita biar tahu bedanya gitu Lur ya. Oke Lur ya. Nah, ini nanti kita coba ini dulu, berarti tanpa pakai Twitter dulu Lur ya. Kita bunyikan ini nanti, terus kita yang selanjutnya bunyikan pakai ini Lur ya. Oke, saya playkan dulu Lur ya. Oke Lur ya, saya play lagu, silahkan teman-teman dengarkan sendiri. Ini tanpa Twitter Lur ya. Oke Lur, cukup Lur ya. Ya, sekarang ini saya tambahkan Twitternya Lur ya. Oke Lur ya, ini Twitternya sudah saya pasang. Ya, ini saya play lagi musiknya dari awal Lur ya. Yeah.
Oke lur, cukup lur ya. Udah lur ya, kita sudah mereview tentang Twitter pisau ini lur ya. Ini murah lur, harganya terjangkau. Ini ya begini ya bentuknya ya, ya kecil menurut saya. Oke lur, barangkali ada dulur-dulur sedang mencari Twitter ukuran segini untuk kebutuhan boxnya. Semoga video saya ini bisa membantu referensi untuk dulur-dulur yang sedang merakit boxnya lur ya. Kalau ada yang kurang Twitternya, ya barangkali bisa membantu ini ya. Oke lur, jika ada kurang lebihnya, saya Dimas Haye yang kedil pengetahuan, mohon maaf yang sebesar-besarnya lur ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat beraktivitas kembali lur. Bye bye.